Sebab jadi confused tu pengurusi majlis macam panggil wrestling. Kan? On my right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Sebentar tadi mengisi pentas sahabat kita Tuan Amirul Jufri. Teman-teman pimpinan yang hadir, petugas-petugas dan sudah tentu di dekat hati saya ialah ibu-ibu ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Dan berapa ratus orang yang mendengar melalui media sosial kita hari ini. Saya ini ada masalah. 3 hari kita ceramah. Semua media sosial tempat saya ceramah akhirnya kena ban. TikTok tu kan, kena ban account. Tadi Sufi Kamari kena di, saya di mana tadi? Di Kemasi. Kena ban. Ya. Saudara, saya insyaAllah akan balik malam ini. Kerana besok kita akan persiapkan diri hari Jumaat pagi saya kena pergi ke Bukit Aman. Saya ni Bukit Aman ni benda biasa dah kan. Kadang-kadang kerap ke Bukit Aman pula daripada balik rumah. Kalau tahu macam tu dulu masuk jadi polis. Kerana ada laporan polis di Terengganu yang paling banyak mengumpul laporan polis saya akhirnya. Laporan polis di apa, AMK. AMK ni apa? Angkatan Muda. Angkatan Muda Kunyit. Laporan polis atas saya sebab panggil Anwar Ibrahim Dajjal. Dia kata 3R. Saya pun pelik. Kot mana 3R? Johor beberapa laporan polis, Negeri Sembilan, AMK Pahang. Dia gerak semua ni. Kan? Saya cuma nak bagi tahu, ingat saya heran dengan laporan polis tu. Kan? Malam ini, saya nak tinggalkan saudara sebelum saya pulang ke negeri saya. Pertama, disclaimer saya, saya tak ada kena-mengena dengan negeri Terengganu. Tak tahulah kalau 2-3 hari ini ada temu jodoh, hal itu lainlah. Tapi selain daripada itu, saya tak ada kena-mengena dengan negeri Terengganu, khususnya Kemaman. Tapi apa kepentingan kita bersama ini? Jadi malam ini kita nak sentuh 4 perkara penting. Pertama, semua orang kena faham dan mesti menyampaikan kepada keluarga, kawan-kawan, kenalan dan jiran tetangga. Apa dia? Pertama, iaitu kenapa pilihan raya ini berlaku? Kenapa? Kedua, saya nak bagi tahu ialah situasi negara ini sedang celaru, keliru dan punah. Ketiga, saya nak bagi tahu ada satu benda yang dia susup dalam pilihan raya ini ialah saudara, ini berkisar kepada kepentingan DAP. Negara ini sedang dikawal dengan melalui 40 kursi DAP yang sedang mengawal kerajaan Malaysia. Jadi undi, satu undi untuk Barisan Nasional. Bukan kata satu undi, saya pinjam balik Amirul ni cakap tadi, saudara buat tak peduli, tak nak pergi mengundi pun, merupakan sokongan kepada DAP. Keempat, saya nak terangkan ialah semalam pukul 11.30 pagi, saya hadir ke IPD Kemaman sebab kena segera. Kenapa? 3 bulan saya buat kerja. Semalam saya sebelum tu saya berjaya melengkapkan semua maklumat berkenaan dengan IMF dan CIA di Malaysia. Di Malaysia yang dibenarkan beroperasi melalui Anwar Ibrahim. Jadi saya segera untuk keselamatan saya dan untuk keselamatan dokumen dan maklumat, saya segera ke IPD Kemaman, kita serah dulu dekat polis. Dan lain kita urus di Kuala Lumpur. Jadi 4 perkara motan. Faham motan? Orang Negeri Sembilan panggil,
Kalau Tok Ngulu datang kan, hari ini kita nak cerita motan-motan. Motan tu maksud dia important. Wan Negeri Sembilan jangan dibagi cakap orang putih. Orang putih pun tak faham. Jadi malam ni ada empat perkara penting, saudara. Dan selepas ini semua akan diijazahkan menjadi penceramah. Perkara penting yang pertama, kenapa pilihan raya? Orang semua bercakap pilihan raya ni sebab PAS rasuah. PAS rasuah. Apa rasuah dia? Apa rasuah dia? Saudara, menteri besar kita, satu tahun sebelum pilihan raya, dia telah melulus Dewan Undangan Negeri kita, telah meluluskan bajet. Dia tengok ada duit lebih, maka bajet itu dibagi balik pada rakyat. Macam-macam ai belia, ai siswa, macam-macam ni Terengganu dapat. Saya orang Negeri Sembilan, saya pun dengki tengok Negeri Terengganu. Kita di Negeri Sembilan ni, I love you pun tak dapat daripada kerajaan. Kan? Saudara dapat banyak ai. Ai belia, ai siswa. Satu tahun program berjalan. Januari program berjalan, Februari program berjalan. Apa namanya ni? Sebanyaklah program berjalan. Akhirnya, budak masuk universiti bila? Akhir tahun. Bulan 11, bulan 12. Budak nak masuk universiti. Maka ditakdirkan berlaku pilihan raya. Tapi budak masuk universiti tak? Tetap masuk universiti. Maka dibagilah air siswa. Pilihan raya di peringkat pusat. Di peringkat negeri, kerajaan kena beroperasi. Maka dibagi air siswa. Tak boleh. Ini rasuah. Saudara, siapa pemberi rasuah? Tak ada. Kalau rasuah, siapa bagi salah, siapa terima salah. Betul tak? Tapi ni rasuah kok mana ni? Saudara, bagi pada rakyat rasuah. Dia sapu bilion-bilion tak rasuah. Jadi itu rasuah kerana perkara tersebut. Maka Mat Sain lawan masuk petisyen pilihan raya. Dia tahu tak yang kalau dia apa lawan pilihan raya dia tetap kalah. Sebab majoriti bukan 27 undi, bukan 270, bukan 2,700, 27,000. 27,000 kak majoriti. Akhirnya tak apalah, hakim pun buat keputusan, kita pun tak nak komen banyak, hakim buat keputusan, pilihan raya. Ha. Ni dia lawan ni kan, dia dengki, busuk hati, sakit hati, dia lawan. Nak minta pilihan raya. Bila hakim bagi pilihan raya, dengan ini saya umumkan saya tak bertanding pilihan raya. La ilaha illallah Mat Sain, tengin sungguhmu. Tengin sungguhmu. Sabri Cik, pengerusi Felda, awal lagi dia umum. Boh aku, pengerusi Felda pitih banyak, paruk banyak. Kan? Jadi akhirnya bila pilihan raya, UMNO lagi. UMNO lagi. Saudara, akhirnya jumpalah Jeneral Pencen jadi mangsa kambing hitam. Dun dengan parlimen pun dia tak faham. Tak sungguh. Tengok YouTube, tengok media sosial ni, video dia bangga. Belakang ada Mat Sabu, Mat Said pun ada belakang tu. Saya sanggup bertanding sebab sekarang ini 32, tak ada kursi pembangkang. Jadi orang akan undi saya, saya akan menang. Mat Sabu terkelip-kelip. Itu don. Itu don. Kau bertanding parlimen. Ha? Parlimen ke parlimen? Ha? Kalau parlimen pun tak apalah, saudara, undilah saya. Saudara. Saya ni tak jaga bahasa je sebab kempen pilihan raya. Kan? Ha? Saudara. Ini memang jahanam punya kaki. Dia tahu dia tak boleh menang. Tapi kenapa dia pilihan raya juga? Sebab dia tahu melalui pilihan raya ni dia boleh sedut duit peruntukan. Saya ambil contoh Pelangai, Pahang pilihan raya baru ni kan. Dia bersungguh nak lawan tapi Felda kita menang. Dia menang pekan Cina sikit apa semua. Tapi Felda kita menang. Di Pelangai, dia nak menang besar, saudara, dia buat pelbagai program. Dia bagi beras percuma, maksud beras tak ada, beras tempatan tak ada langsung. Rupanya atap baru kita tahu siapa suruh beras tempatan. Macam penyamun bertrela dia datang. Hui hui ya hui kan. Dia datang naik trela.
Orang tak pergi ambil beras. Orang tak pergi. Dia hantar pergi rumah beras tempatan. Di sini, jentera mengeluh. Kan, saya jumpa kawan-kawan keadilan. Dia geluh apa? Cikgu, parok ni. Kata, kenapa? Yalah, dia orang suruh buka poh, buka benda semua. Tapi soal dia, yalah PT tak ada. Kan? Selalu tengok kemah-kemah UMNO, kipas angin pun tak ada. Teruk mereka. Habis, selalu dapat tak beras tempatan macam Pelangai? Dapat tak? Dapat ke tidak? Tak dapat, selalu tahu. Tak, peruntukan dia, kempen dia sama. Malah, peruntukan kempen DUN, kecil DUN Pelangai. Peruntukan kempen parlimen ni jauh lebih besar, mewah. Duit dekat mana? Dekat Mak Said. Dekat mana? Dekat Sabri Cik. Sebab tahu buat apa? Kalau belanja pun paruh kalah. Mereka hanya panggil pilihan raya kerana nak buat kianat kepada rakyat. Anggota-anggota polis. Siapa polis ini? Angkat tangan. Anggota-anggota polis. Kena faham. Ini masalah kamu kena naya. Yang sepatutnya sekarang, kamu boleh peluk anak bini dah kat rumah. Tapi ni buat kianat buat naya ni, panggil pilihan raya walaupun dia tahu dia akan kalah. General askar ni, ini satu penghinaan. Brigadier General kot. Ha? Five star general kot. Engkau bagi tempat memang untuk dia kena sembelih. Ini satu penghinaan. Tapi kita anggap pilihan raya ini penting. Tak apalah. Malah kita buat keputusan apa? Kita tak payah rayu. Buang duit. Rayu buang masa buat apa? Nak pilihan raya sangat? Jom kita pilihan raya. Kita hantar saudara calon terbaik, putera terbaik negeri Terengganu, Dr. Sam. Saya sebut, saya daripada berapa hari saya kempen, saya sebut Dr. Sam ini ialah Prime Minister material. Kriteria seorang lagi Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Oh, orang serang-serang, orang kata, eh, nak jadikan Dr. Sam Perdana Menteri ke apa ke? Akhirnya, dua hari ke tiga hari lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin datang ceramah. Tan Sri Muhyiddin Yassin kata benda. Dia kata, insyaAllah, kerana negara ini sangat huru-hara, sangat teruk, jadi kita memang nak tukar kerajaan ni awal daripada kempen daripada pilihan raya. Kita nak tukar. Kalau boleh kita nak tukar awal. Karena itu kita perlu ada sebarisan Prime Minister material. Orang yang layak menjadi ahli parlimen. Melayak jadi menteri. Bukan menteri tidur naik lembu macam yang ada ni. Ya. Maka Tan Sri Muhyiddin lafaz apa? Dan saya berikrar. Kalaulah takdir Allah jatuh kerajaan. Dan orang Terengganu daripada Kemaman, ahli parlimen Kemaman jadi Perdana Menteri, dia akan sokong saudara dan sejarah negeri Terengganu akan berubah. Nganga semua mulut. Sebab soal kita bukan jawatan, soal kita bukan siapa, soal kita selamatkan negara ini. Saudara, selesai bab yang pertama. Faham ke tak faham? Masuk tajuk yang kedua. Cikgu ngajar malam ni asing betul-betul supaya saudara faham. Kedua, keadaan negara. Bawah tajuk keadaan negara ni celaru saudara. Ini kerajaan cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tak bikin-bikin, asyik cakap aja. Ini kerajaan sembang kari pembohong. Dulu Anwar Ibrahim ini saudara, buka mulut dia pembohong. Buka mulut dia pembohong. Tapi sekarang tutup mulut pun dia boleh bohong saudara. Saya tahu dia berjalan seluruh negara, dia berjalan satu dunia, bazir duit rakyat. Bawa anak, bawa bini, bawa ramai-ramai pergi berata. Tapi persoalan dia apa? Persoalan dia pelaburan yang dia umum bilion sana, bilion-bilion sini, mengikut data MITI tidak sampai 10% daripada yang dia umum masuk sebagai pelaburan. Yang banyak masuk tu kan, yang banyak masuk tu penghibur, bukan pelabur. Dia kata masuk Coldplay, Cold itu, Cold Storage, apa semua masuk. Itu penghibur, bukan pelabur.
Negara ini sedang dipacu ke arah yang salah, saudara. Dalam isu pendidikan, kesombongan manusia dajjal bernama Anwar Ibrahim ini, saudara. Dia sangat sombong. Baru ni muktamar keadilan, kongres keadilan. Apa yang berlaku? Menteri Pendidikan ialah siapa? Menteri Pendidikan ni ketua wanita. Wanita buat usul dan diterima menjadi usul apa dia? Dia tubuh jawatankuasa pantau guru-guru. Saudara, saya cikgu bat. Saya memang cikgu. Ketika kita mengajar, saya masih bertugas sebagai guru. Saya itu ketika tu Parti Keadilan Nasional, belum PKR lagi. Ketika itu kita ditukar, ditekan, tapi tak ada jawatankuasa. Masa tu kita panggil apa? Maha Fir'aun, Maha Zalim, Namrud, Fir'aun, macam-macam lah kita panggil, kan? Tapi sekarang, bila dia mementoh, dia nak tubuh jawatan kuasa. Untuk pantau apa? Cikgu-cikgu yang kritik Anwar Ibrahim. Saya sebut, macam mana cikgu tak kritik Anwar? Peruntukan, saudara ada dengar atau tidak? Cikgu mengeluh, peruntukan kena potong, sekolah tak ada duit, kena beli kertas A4 sendiri. Saudara ada dengar tak cikgu mengeluh apa? Elaun jaga peperiksaan kena potong. Seminggu jaga peperiksaan RM43 aja elaunnya. Jaga sekolah jauh. Kan bulang apa semua. RM43 dia boleh klaim. Saudara, sekolah-sekolah luar bandar, jahanam jauh. Tapi dalam pada masa itu, Anwar Ibrahim, bapa jamban Malaysia, telah bangga mengumumkan 100 juta peruntukan pebetul pebaik jamban seluruh. Saudara, dan Cikgu Man, ahli parlimen Perikatan Nasional daripada Padang Serai, bangun dalam parlimen, tanya dekat menteri, menteri tolong bagi tahu macam mana kriteria ni kementerian pilih nak bagi pitih ni 200,000, 300,000 betul jamban sekolah ni. Dia boleh cakap apa? Dia kata tak ada kriteria. Hanya berdasarkan permintaan. Maksud dia apa? Duit ni, ni ada banyak kontraktor, budak-budak keadilan lapar. Jadi lapar nak bagi makan. Bila nak bagi makan macam mana? Sebab parti ni parti jamban. Jadi buatlah kontrak jamban kat sekolah-sekolah. Jadi kontraktor ni pergi kepada guru besar, buat quotation dan sebagainya, suruh pergi minta. Itu yang berlaku. Dan dalam sidang, dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng, Lim Guan Eng keluar, Sekolah Menengah Kebangsaan Bagan Jaya, sekolah yang pengetua dia, guru besar dia Cina, 90% murid dia Cina, di Bagan Parlimen Lim Guan Eng, dia cakap dia dapat 200,000. Sekolah ni dapat 200,000 peruntukan. Tandas tak ada masalah. Sekolah Cina, sekolah baru, mewah. Tandas tak ada masalah. Tapi nak kena belanja juga duit ni, maka tandas dah jadi tandas hotel. Dan ada baki lagi 50,000. Hanya belanja 150,000. Ada baki lagi 50,000. Maka sekolah telah memutuskan projek tandas ini kita beli 50 ekor untuk tandas sekolah bubuh ekor. Saudara, Sabah dan Sarawak ada sekolah yang tertinggal. Pendalaman Malaysia, sekolah-sekolah Melayu ada banyak tertinggal. Tapi dia tak peduli benda itu. Dia labur 100 juta buat jamban asal budak-budak dia boleh makan. Ini satu kerja kianat kepada negara. Sesedari yang saya hormati sekalian, dia sombong. Dia sombong dan dia lantik ikut suka dia. Maka bila lantikan ikut suka ni, perangai macam orang yang melantik Anwar Ibrahim. Lantikan-lantikan semua jadi lantikan politik. Antara dia kes ANW. Tahu ke ANW? Wahab. Ha, kan? K Wahab.
Ni kes ni pun, bang, saya jadi sakit. Saya pun tak faham. Saya tak ada kena-mengena. Engkau dua-dua orang mengunyit. Apa pula disebut nama saya? Dalam sidang media, dia disebut nama saya. Tapi dah sebut nama saya sesak. Kan? Saudara bayangkan, Agus layak ke tak layak ke? Tapi dia dilantik kenapa? Kerana sama dengan orang nombor satu. Hanya kunyit memahami kunyit dan akan mempertahankan kunyit bersungguh-sungguh. Duit negara jadi macam mana? Gaji mewah dia jadi macam mana? Dia pula lantik kunyit-kunyit yang lain. Pegawai baru lantik 2 minggu bang. Kita pun pernah kerja. Kerja kerajaan, kerja organisasi, big corporate dan sebagainya. Ada tak staff kita baru lantik 2 minggu? Staff kita baru lantik 2 minggu. Kita pergi buat phone call, video call, kan? Kita pula boleh makan gajus, boleh makan itu, makan ini, kan? Lepas tu, itu rakaman tanpa suara. Betul, okeylah tanpa suara. Yang kau cium skin telefon tu buat apa? Saya memang ini biasalah Wahab, seperti anak saya. Yang kau cium skin telefon, anak kau, bini kau pun belum kau tentu cium skin telefon. Saudara, dia fikir tak rakyat tengah susah? Beras tak ada, telur tak ada, gula tak ada, barang mahal, rakyat sedang menderita? Tak. Mereka enjoy benda itu. Sampai polis pun, saya kesian dengan ketua polis negara terpaksa tunjuk bengong. Sebab apa? Sebab nak menutup benda ini. Pergaduhan punca daripada apa? Agus sendiri cakap. Punca daripada dia gaduh dalam dia. Nurul Izzah mengutuai Jabatan Perdana Menteri sebagai apa nama, special advisor kepada Kementerian Kewangan. Dulu masa zaman Pak Lah, kita selalu marah TK4, TK4 Khairi Jamaluddin. Ingat tak? Sampai letak jawatan orang tua Dolah Badawi itu. Lepas tu Najib Razak, kerana ada pejabat bini dia, Flom, First Lady of Malaysia. Ha? Kita pun bising, Rosmah, 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 kita bising. Ini Nurul Izzah ni apa ni? Anak jadi penasihat ekonomi bapa Menteri Kewangan. Dan dia sedang nak menguasai semua benda, pegawai kerajaan, semua marah, saudara. Yang akhirnya pergaduhan dengan Agus sehingga membocorkan sesama sendiri, sampailah video itu tersebar. Itu sebab polis ni, saudara, akhirnya terperangkap. Ya Allah, ketua polis negara ni orang baik, ketua polis negara ni orang cerdik, ketua polis negara ni dia latar belakang keluarga baik. Tapi akhirnya ketua polis kena jadi bengong. Ha? Keluar kenyataan, kita dah siasat apa Mr. Hayes. Dia boleh pakai kod Mr. Hayes. Kan? Kau cakap je lah Hayes tu apa, hakim ke apa ke, kan? Lepas tu, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah pula kata apa? Oh, Mr. Hayes tidak dikenal pasti. Hanya Wahab mengenal Mr. Hayes. Dah bertentang. Lepas tu, kenapa Wahab tak disiasat? Wahab dalam keadaan kemurungan teruk. Sesedari yang saya mati sekalian, siapa fikir soal rakyat? Tak fikir. Saudara, saya dedahkan laporan polis. Ni lantikan-lantikan Ibrahim semua ni. Saya dedahkan lantikan ketua pengarah APMM, Meritem. Yang jaga seludup okok, seludup arak, jaga perairan kita. Ketua pengarah. Saya tak nak tuduh, saya minta polis siasat. Dan laporan polis itu terdedah, barulah nak kecoh. Kenapa? Saudara, ada isteri orang, ada bini orang. Yang orang niaga, biasalah pergi jumpa, tak kisah apa, approach. Akhirnya, oh, dia ambil nombor telefon orang ni, dia message, dia tawar projek, dia tawar kontrak. Akhirnya dia buat gangguan seksual, dia hantar gambar tak elok lah. Ha? Gambar bebet dia sendiri dia hantar. Dan dia tawarkan orang tu projek. Orang ni tak puas hati, orang ni buat laporan polis. Saudara fikir, apa jadi? Yang ketiga, yang terbaru apa dia? Ahli Parlimen Sungai Siput. Ahli Parlimen Sungai Siput. PKR. India daripada Sungai Siput. Pegawai di Parlimen. Ada seorang perempuan pegawai di Parlimen. Dia ganggu pegawai ni. Isi orang. Ganggu. Sampai hantar mesej telefon tengah malam apa semua. Orang ni tak puas hati. Buat report polis. Akhirnya, minggu lepas, penyelesaian luar tindakan undang-undang. Melalui peguam pula tu bodohnya. Dia bayar perempuan ni 100 ribu lebih.
Duit dia bayar 100, mana dapat apa semua, mana amlak SPRM tutup mata. Tapi dia bayar 100 ribu lebih supaya laporan polis itu ditarik. Sedara, mereka dekat atas lantikan Anwar Ibrahim ni, perut dan benda bawah perut sendiri pun tak boleh jaga. Saya ingat dia fikir soal rakyat, dia fikir soal rakyat. Menteri lemah, lemah zahir dan batin. Tiba-tiba beras tempatan, ada tak beras tempatan? 8 kali Mat Sabu umum dah dalam parlimen, beras tempatan selesai. Penipu. Telur, telur, telur. Telur pun boleh tak ada, tiba-tiba telur semua menjadi omega. Ayam biasa mana? Ayam dok berahi lagi bertelur selepas tengok Mat Sabu. Lepas tu penyelesaian dia apa? Pergi ke India. Siapa aja Mat Sabu ni cari telur ke India? Deepak. Deepak ni siapa? Deepak ni dia sendiri buat pendedahan. Dia dulu kawan Rosmah. Dia cakap dia kawan Rosmah. Kerja dia kawan Rosmah buat apa? Kerja dia kawan Rosmah ni cari bomoh untuk Rosmah. Bukan saya cakap, Deepak sendiri cakap. Deepak ni pandai cari bomoh. Tiba-tiba dapat dengan korporat apa semua, bawa Mat Sabu pergi cari telur ke India. Mana jumpa? Cari bomoh ke India bolehlah. Saudara, gula premium. Nak beli gula biasa, kena beli gula premium. Eh, negara ni teruk dah tau. Harga barang tak terkawal. Menteri jaga harga barang, Saluddin Ayub, dah meninggal 4 bulan, 5 bulan lah. Dapat lantik, tak dapat lantik sampai sekarang. Jadi nak buat apa ni? Saudara-saudari yang semati sekalian, dalam pada masa itu, mereka terus sombong. Mereka terus sombong. Anwar Ibrahim tak peduli dah. Dia beli ahli-ahli parlimen. Dia tahu kerajaan dia goyah. Dia tahu kerajaan dia tak selamat. Dia tahu Sabah dan Sarawak sedang protes. Dia tahu UMNO sedang, sebahagian besar daripada pemimpin Barisan Nasional sedang protes. Maka dia takut. Dia telah gunakan kuasa dia beli dan ugut ahli-ahli parlimen. Eh, kau dah ada 2/3. Kau perintah je lah. Tak. Sebab dia tahu dia akan terjun dalam masa terdekat. Maka ahli parlimen Kuala Kangsar, dia bawa jumpa dengan apa? Bukan tawar saja, dia bawa jumpa SPRM. Ini ahli parlimen Kuala Kangsar sendiri yang cakap. Masa tu, Anwar datang bawa apa semua, tapi agaknya dah kena dengan tawaran dan ugutan, terus hilang. Ahli parlimen yang lompat baru ni, daripada Bukit Gantang. Ha? Saudara, dapat sambung kontrak pembekalan makanan 30 juta ATM. Anak dia pula terlibat dalam 39B Akta Dadah Membahaya yang boleh membawa hukuman mati. Akhirnya tunduk kepada Anwar Ibrahim. Jadi hujah ini, saya mula di Kampung Air Putih. Kampung Tabuk, apa? Kampung Air Putih. Apa, di Air Putih. Saya hujah saya macam ni. Saya membawa malam itu Kitab Al-Fitan. Karya Ibnu Khasir. Kitab Al-Fitan, tulisan Ibnu Khasir, mengkisahkan berkenaan akhir zaman. Di akhir zaman nanti akan muncul makhluk Tuhan Allah SWT, nama dia Dajjal. Dajjal ni dia beri Tuhan kuasa. Kuasa dia boleh cuaca, boleh apa, macam-macam kuasa Dajjal ini. Maka Dajjal sekat itu, sekat ini, sampai padi tak berbuah, gandum tak berbuah, orang jadi susah. Bila orang jadi susah, manusia jadi susah, Dajjal pusing satu dunia. Bila Dajjal pusing satu dunia, dia bawa segunung emas, roti dan air. Siapa nak roti, siapa nak air, belakang aku suka ada segunung emas. Maka beriman dengan Dajjal. Jadi okeylah aku beriman dengan Dajjal. Dapat. Beriman dengan Dajjal, dapat. Apa beza dia dalam konteks politik Malaysia? Dulu ada cash is king. Sekarang ada peruntukan is king. Anwar Ibrahim pakai SPRM, pakai polis, pakai ugut semua. Dan dia pakai tawaran peruntukan dan sebagainya. Akhirnya siapa nak, kena beriman. Kena menyokong Anwar Ibrahim. Akhirnya satu-satu tumbang. Selama, maka dalam konteks politik Malaysia ini, boleh atau tidak kita namakan Anwar Ibrahim ni Dajjal? Boleh ke tidak? So, tapi kalau saya masuk, masuk sekali ramai-ramai. Sebab semua setuju. Cuma saya nak bagi tahulah, mereka yang buat laporan polis. Kamu pergi balik kepada Anwar Ibrahim. Kamu tanya Anwar Ibrahim, kenal tak Cik Gubat? Saudara, saya tak sombong. InsyaAllah,
saya cabar Nur Ibrahim dan saya akan pergi Bukit Aman dan saya akan beritahu polis itu. Saya cabar Anwar Ibrahim, ini nama dia Cik Gubat. Bapak, arwah bapak saya, ingat, saya ingat lagi pesan sebelum dia hembuskan nafas terakhir di Hospital Columbia Seremban Negeri Sembilan. Dia cakap dengan saya, apa pun keputusan kau dalam politik ke apa ke. Sebab bapak saya kata, apa dia panggil saya Hisham. Hisham berdamai dengan takdir. Hisham berdamai dengan takdir. Jangan mengeluh kau tak dapat jawatan ke apa ke. Berdamai dengan takdir. Saya ingat lagi Allah, apa arwah bapak saya pesan. Dan Allah arwah bapak saya kata apa? Dia tak ada harta. Dia tak ada harta. Dia tak ada harta. Saudara, dia tinggalkan saya hanya dengan sebiji rumah. Sebiji rumah yang sekarang mak saya duduk. Rumah teres kecil, rumah murah. Yang saya tak nak ambil, saya bagi kepada kakak saya. Dia risau apa? Saya ingat lagi pagi itu. Pagi itu. Dia meninggal selepas solat subuh. Saya jaga dia berbanyak hari. Itu Alhamdulillah Allah bagi saya peluang. Saya ni sibuk ke sana ke sini. Tapi akhir usia bapak saya, dia meninggal betul-betul atas pangkuan saya. Saya ingat lagi pagi itu TV tayang apa? Ustaz Don. Cerita pasal apa? Cerita pasal wakaf. Bagaimana wakaf boleh menjadi peneman dalam kubur nanti. Saya ingat lagi, saya kalau cerita saya sebab. Bapak saya, dia kata dia tak ada. Dia tak ada wakaf, tak ada apa. Tak ada, tak ada harta. Simpanan tak ada. Bapak saya orang susah, kerja panjat tiang TNB. Daripada LLN dulu. Bapak saya sebut dia tak ada harta. Nak wakaf ni macam mana? Saya kata papa, saya panggil dia papa. Papa, wakaf terbesar papa Hisham. Lillahi ta'ala, demi agama, Hisham akan buat apa saja dan ia adalah untuk papa dekat kubur nanti. Ini nama dia Cik Gubat, Anwar. Kau kenal sangat aku. Anwar, kau kenal sangat aku. Aku cabar kau, Anwar Ibrahim. Budak kau dah geli sangat buat report polis nak tengok Cik Gubat kena tahan kan. Aku cabar Anwar Ibrahim, kau tahan aku dan kau dakwa aku bawa akta hasutan kerana memanggil engkau Dajjal. Aku janji, aku akan lawan sendiri, aku takkan lantik peguam, aku akan lawan sendiri bela diri dalam mahkamah. Dan aku janji kau akan terkejut dan kau akan dimalukan besar dalam mahkamah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, negara ini sedang dikawal oleh DAP. DAP. DAP disuruhkan dalam pilihan raya ini. Saya membuat, saya kena pecat daripada keadilan tahun 2016. 2016, saya kena pecat daripada keadilan. 2016, jauh lebih awal daripada YB Azmi dan apa semua. Saya kena pecat 2016. Saya bergelandangan, saya tak pernah diam dalam politik Malaysia. Saya bergelandangan, ahli politik tak berumur, gelandangan. Tapi akhirnya, ketika tahun 2000, saya buat keputusan untuk bersama dengan Bersatu. Kerana dalam Bersatu menyedari bahawa apa, DAP merupakan racun kepada Melayu Islam. Belanjawan yang dibacakan oleh Lim Guan Eng pada tahun 2019, hujung tahun untuk belanjawan 2020. Beberapa institusi besar Islam dan Melayu dipotong, dipotongnya. Antara dia apa, teraju. Teraju ni yang bagi bantuan tukar peniaga Melayu jadi peniaga korporat. Saudara tahu berapa peruntukan teraju dia bagi? Dia bagi RM1, saudara. Ini barwa Cina komunis ni, saudara, bagi RM1. Antara dia ialah Equinas. Equinas ni apa? Untuk beli saham-saham besar korporat ini. Dia, saudara tahu, ha? Dia bagi berapa? Pembangunan. Pembangunan ni yang boleh dibelanja. Gaji apa semua satu bab lah, emolument. Tapi pembangunan yang beli saham-saham besar untuk kepentingan Melayu, dia bagi RM100, kak. Ini menghina. Maka kerana itu kita tak boleh, dan berbagai keputusan lain dilakukan, kita kena lawan. Bila kita lawan, kita tengok kawan kita. Kita dakap balik PAS dan UMNO. Kenapa? Apapun, kita daripada uri bangsa dan agama yang sama.
UMNO selama ini mengatakan, oh, DAP ini, komen DAP itu, DAP ini. Kita tak percaya. Kita berkawanlah. Tapi ketika kita sahkan memang DAP ini syaitan, sedar kau? Dia pula pergi peluk DAP. Kita tak boleh terima. Hari ini program Jom ke Gereja, saya yang dedah, saya yang naik turun balai, tapi laporan polis saya tak disiasat. Program-program lara semua dan sangat teruk dalam negara ini. Sedara saya nak bagi tahu, negara ini sudah, mereka menggunakan UMNO ini. Ini sahabat-sahabat UMNO dengar betul-betul. UMNO ni dah jadi kuda tunggangan. Sementara sedap DAP tunggang, okey. DAP ada masalah dengan rasuah, tak ada masalah. DAP ada masalah dengan UMNO, tak ada masalah. DAP lawan Najib Tun Razak dan UMNO pada ketika itu selain daripada rasuah 1MDB. Itu saya tak nak bincang. Itu mahkamah buat keputusan. Tapi kenapa? Kerana Melayu dan Islam memimpin. Bila Melayu dan Islam tak dipimpin, jadi kedai kuda tunggangan, saudara, rasuah Zahid Hamidi ambil cuci boh klorok bersih Zahid Hamidi. UMNO, DAP pertahankan UMNO, saudara. Sesedari yang saya hormati sekalian, sementara dia boleh tunggang, dia tak perlukan tunggangan ini, dia sepak begitu saja. Dan UMNO akan jadi punca kehancuran Melayu, Islam dan Bumi Putera Malaysia. Eh, macam mana pula tiga cakap? Saya bagi tahu, dengar betul-betul. Pilihan gaya Malaysia ini berjalan di bawah SPR. SPR Malaysia ini, dia tak buat persempadanan semula semenjak 2004. Mahathir buat serah dekat Pak Lah, UMNO menang besar. Siapa yang yang memerintah pasti dia melakarkan peta dia sendiri untuk menang pilihan raya. Hari ini SPR dianggotai oleh siapa? SPR ini semenjak merdeka sampai sekarang ada 7 orang bos SPR, lembaga pengarah SPR, pesuruh jaya SPR, 7 orang. Hari ini seorang belum dilantik, 6 orang dah lantik. Selama ini siapa duduk dalam SPR? Pegawai kanan kerajaan berpengalaman, PTD yang berpengalaman. Tapi hari ini siapa duduk? 6 orang ini, 3 orang pegawai kerajaan. Okey, baik, pegawai kerajaan. 3 orang lagi siapa? 3 orang lagi, saudara. Seorang Profesor Azmi Syarum. Ha, baguslah cikgu, nak Melayu, Profesor Azmi Syarum. Saya nak bagi tahu, ingat tak isu kalimah Allah? Isu kalimah Allah yang akhirnya kerajaan tarik isu itu, gereja, tokong apa semua lepas ni boleh pakai kalimah Allah. Buat gereja di Kemaman, sekarang tak ada, tapi 10 tahun lagi mungkin. Buat gereja, boh logo salib, ada lampu, sebelah Muhammad, sebelah Allah. Gereja. Saya sedari, benda ni boleh lawan di mahkamah kerana ada beberapa orang Melayu Islam munafik yang buat affidavit menyokong kes tersebut. Siapa di antaranya? Profesor Aziz Bari, Esko Kerajaan Negeri Perak, yang merupakan ahli DAP Melayu. Siapa lagi seorang? Profesor Azmi Syarum, sekarang Timbalan Pengerusi SPR Malaysia. Dia akan buat pemetaan baru pilihan raya. Seorang lagi siapa? Zoe Randawa, wakil NGO. Sebelum ni tak ada wakil NGO, sekarang ada. Saya boleh Google, saya tengok betapa liberal dan keterbukaan dia, LGBT dan sebagainya. Yang ketiga, terbaru sekali, siapa? Datuk Lee Bipang, wakil Koprat. Wakil Koprat, baguslah cikgu. Koprat mana? Dia adalah ahli lembaga pengarah Genting Berhad. Genting ni kok tak meniaga nasi dagang. Genting ni meniaga judi. Meniaga apa? Judi. Saudara, 3 orang lawan 3 orang pegawai kerajaan. Yang ketujuh, dia akan masuk kot suka dia. Lantik ambigo ke, lantik apa ke, punoh kita. Punoh ni macam mana saya kata? Dia akan bentuk kawasan baru pilihan raya. Saya bagi contoh Seputih. Dia menang 100,000 rok Seputih. Pecah 3 Seputih, menang lagi. Bangi, dia menang 100,000, pecah 3, menang lagi.
Bukit Bintang pecah tiga, Rasah, Seremban. Sedara, dia akan tambah berpuluh kursi pilihan raya. Chauvinis DAP akan menang. Maka dia tak perlukan UMNO lagi. Dalam pada masa tu dia akan buat polisi. Kebab kawasan pilihan raya tak boleh bertambah banyak. Mana nak tambah kawasan dia, kena kurang kawasan kita. Maka dia akan buat polisi 100,000 satu kawasan pilihan raya. Ada 100,000 boleh jadi satu. Kalau tak ada, kahwin kawasan lain. Saya bagi tahu saudara, larut kawasan Melayu tak sampai 100,000. Maka larut akan dipadamkan daripada peta pilihan raya. Sabak Bernam, sungai besar, tak cukup 100,000, maka akan dipadamkan dari peta pilihan raya. Saudara, kita hilang belasan kawasan. Chauvinis DAP tambah puluhan kawasan. Ketika itu UMNO tak berguna, UMNO akan ditendang. Dan saudara, dia akan buat ikut suka dia. Perlembagaan bukan kitab suci, semua benda boleh dipinda. Saudara, saya bagi tahu, dalam sub tajuk ketiga, sub yang kedua ini, saya nak bagi tahu apa dia. Lee Kuan Yew, saya kenal Lee Kuan Yew, Singapura, Lee Kuan Yew. Cucu dia baru umum majlis nikah. Cucu Lee Kuan Yew umum majlis nikah. Cucu Lee Kuan Yew siapa? Lelaki. Umum pasangan dia siapa? Lelaki. Lelaki kahwin lelaki. Siapa? Cucu Lee Kuan Yew, pengasas PAP. Sesedari, almarhum Tunku bapa Malaysia, Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman pernah sebut apa dia? Kalau DAP boleh menguasai Malaysia, jangan satu masa nanti PAP akan dibawa masuk semula. Maknanya Singapura, dia boleh pindah. Dia dah ada 40, dia dah ada 2/3. Dia akan pindah insya-Allah perlembagaan dan membawa semula masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia. 80 kursi PAP akan masuk ke Dewan. Sekarang Singapura jadi apa? Diorang ada masalah, saudara. Nak buat rumah, development tak cukup. Nak buka kilang, source of power tak cukup. Mereka perlu bergabung dengan Malaysia. Yang akhirnya, kalau bergabung apa dia? Nanti, satu masa nanti, solat Jumaat. Khatib ke, pengerusi majlis ke, tukang jaga masjid ke, akan umum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini semain Jumaat kita lewat sikit 5 minit kerana kita tunggu Tok Imam dengan Bilal mari. Maka tunggu-tunggu Jumaat tunggu Tok Imam dan Bilal berpegangan tangan masuk ke dalam masjid. Tok Imam dan Bilal cakap, minta maaf, kami baru selesai majlis nikah kerana laki dengan laki boleh nikah dah. Siapa lawan ketika itu? Teroris. Siapa lawan ketika itu? Ini hak asasi. Siapa lawan ketika itu? Kamu tak ikut kemodenan. Kamu teroris. Saudara, lebih malam ketika itu kita tengah dibalut kain putih bawah kubur. Anak cucu kita berdepan dengan dugaan besar. Kenapa? Kerana kelalaian kita ketika hujung usia ini. Saudari, saudara yang semati sekalian, satu undi untuk UMNO, satu undi tak bersungguh lawan UMNO, satu undi orang UMNO kita tak terangkan keadaan yang akan berlaku, bermaksud satu sokongan kepada DAP untuk menjahanamkan negara ini. Saudari yang semati sekalian, selesai bab tiga. Faham tak faham? Alhamdulillah. Kan ada soalan tau, ada peksa dia. Masuk bab empat, berkenaan dengan IMF dan CIA. Bukanlah rahsia, semua orang tahu IMF, kalau saudara Google, akak Google, IMF ni International Monetary Fund merupakan sebuah badan dilahirkan oleh Zionis laknatullah. Untuk apa? Untuk menguasai dan sabotaj ekonomi negara membangun, khususnya negara orang Islam. IMF ni dah banyak rencana, banyak tulisan, banyak benda terdedah. Saudara, IMF tahun 1997 juga, Menteri Kewangan pada ketika itu nama dia Anwar Ibrahim.
Mujur dia kena pecat. Kalau tidak, ketika George Soros sabotaj ekonomi Malaysia, dia nak serahkan kepada IMF. Penyelesaian IMF. Tapi saudara, hari ini, saya telah menyerahkan set gambar, dokumen dan sebagainya pada 11 hari bulan Julai 2023 di Kementerian Kewangan. Ahmad Mazlan telah menandatangani dan secara rasminya, Ahmad Mazlan ni UMNO Pontian, secara rasminya di bawah arahan Anwar Ibrahim, bahawa IMF telah menjadi konsultan kepada pembangunan kapasiti dalam merangka strategi hasil jangka sederhana keuangan Malaysia. Dalam program ini, saudara, dia perkenalkan IMF yang dihadiri sendiri oleh Arthur Swistock, Margaret Cotton dan Doris Akol. Tiga orang ini, kalau saudara Google, saudara boleh jumpa tapak jari dia dengan semua sabotaj negara Islam. Saudara, dia datang ke Malaysia. Yahudi Zionis ini datang ke Malaysia. Dan kita kumpulkan daripada Kastam, daripada LHDN, daripada MITI, MIDA, daripada Bank Negara untuk menyerahkan diri kepada Yahudi ini, dan dia boleh akses sistem, dia boleh akses semua fail data maklumat sekarang ini. Malaysia dah dijual kak. Malaysia dah dijual. Itu satu laporan polis saya. Laporan polis saya yang kedua ialah, saudara kak kena faham, dalam dunia ini ada ejen risikan, James Bond. Kalau James Bond di Rusia, nama dia KGB. Ejen risikan Israel, nama dia Mossad. Ejen risikan Malaysia, nama dia MEIO. Eh, tak tahu pun cikgu MEIO. Memanglah tak tahu, dah nama dia organisasi sulit. Duduk bawah Jabatan Perdana Menteri. Selalu orang lantikkan jadi bos nombor satu, nombor dua, nombor tiga, mesti PTD, pegawai kerajaan, anggota keselamatan yang berpengalaman dalam bidang keselamatan, rundingan antara negara, risikan dan sebagainya. Tapi melalui maklumat yang kita dapat, apa dia? Anwar buat lantikan politik dalam itu, jadi bos kepada MEIO. Siapa dia? Setiausaha politik dia, jambu air dia, apa namanya ni, Farhash Salvador, yang dapat lantikan mewah jadi chairman company judi Vincent Tan. Dia juga duduk dalam MEIO. Saudara, ini benda melampau. Kau boleh lantik JCOM, kita diam lagi. Kau boleh lantik ni, kita diam lagi. Tapi ini CIA, agensi risikan utama negara. Karena itu saya serah minta polis siasat. Dan lebih cilakanya, saya minta maaf kalau pakai perkataan, tapi itu yang sesuai. Lebih cilakanya, apa saudara? Agensi risikan Malaysia telah mendandatangani melancarkan satu benda dipanggil Ops HD. Operasi HD. Operasi HD ni pula dilaporkan melalui media-media luar. Dah lapor dah. Media Rusia, media Amerika Economic, media Jurnas, Jakarta Post dan banyak lagi media dunia lapor. Dia lapor apa? Rupanya Ops HD ini adalah operasi di mana CIA dibenarkan beroperasi di Malaysia untuk memantau Laut Cina Selatan. Dia bawa masuk duit ke dalam MEIO. MEIO ditunggang Jabatan Perdana Menteri, benar benda ini berlaku. Dan akhirnya, saudara, saya bagi tahu risikonya apa. Pertama, CIA ini, laknatullah ini, yang menjahanamkan Iraq, yang menjahanamkan Afghanistan, Syria, Libya, Mesir dan banyak negara Islam lain. Hari ini kita jemput dia masuk. Di Laut Cina Selatan, semua negara besar dah tempatkan aset perang. Kita bawa CIA sini untuk apa? Tukar Malaysia jadi medan perang.
Pertama. Kedua, kalau orang nak serang Amerika, kalau orang nak serang Amerika, orang tak payah pergi lagi ke Washington. Kerana itu kita ada ugutan bom yang tak pernah ada di Malaysia. Kita ada pelbagai ugutan. Dan saudara percaya, ini Dajjal Anwar Ibrahim ni lawan Israel, sokong Palestin. Itu sebab sampai sekarang dia payah nak sebut sokong Hamas dan hina Israel. Saudari, kita dalam dugaan yang sangat besar. Kerana itu saya sebut pilihan raya ini orang Kemaman punya. Saya tak ada kena mengena dengan Kemaman, saya tak ada kena mengena dengan Terengganu, tapi saya dan seluruh negara mengharapkan, merayu, tolonglah, telefonlah anak, cucu, saudara mara semua balik dan pulang. Saya malam ni sebelum subuh, insyaAllah saya sampai ke Kuala Lumpur. Besok saya nak buat beberapa urusan. Hari Jumaat pagi saya akan ke Bukit Aman. Saya mohon maaf, memang janji saya ialah bertempur sampai hujungnya. Tapi ini urusan yang juga kita perlu selesaikan. Tapi tolong saya, 2 hari bulan nanti keputusan pilihan raya, kita boleh memperlahankan benda ini daripada berlaku dengan apa? Keputusan pilihan raya pukul 9.45 malam diumumkan. Calon PAS Dr. Sam menang dengan 37,000 undi daripada seluruh pengundi Kemaman. Saudara, benda ini boleh kita perlahankan dan kita boleh kocok lagi. Tapi kalau saudara hanya kerana tak mahulah menang dah, ataupun malah cara berapa banyak kali nak pilihan raya lagi, saudara, tak perlu sokong Barisan Nasional. Cukup dengan begitu sikapnya. Ini negara kita, saudara. Negara kita. Saya dah cakap, saya dah infakkan diri saya. Tapi kalau satu cikgu bat, mereka boleh penjara, mereka boleh tangkap. Tapi kalau ada juta menyatakan sikap, takkan ada penjara, takkan ada mahkamah boleh membicara dan memenjarakan kita. Kita kena bangkit dan ini tuntutan kita, saudara. Umat Islam, insyaAllah saya cuba didik diri saya. Saya bukanlah terbaik, tapi saya cuba, masih sedang cuba. Cuba didik diri saya. Dunia ini adalah penjara bagi umat Islam, saudara. Yang kita nak merdekakan hidup kita itu nanti. Kita kena usaha, kita kena berkorban. Kita kena semuanya. Orang cakap kena pisahkan agama dengan ni apa semua. Tujuan hidup ni beranok-beranok tu azan dulu. Bukan beranok-beranok tu, saudara, kan? Dia pergi nyanyi kat telinga. Dia suruh azan dulu. Hidup lahir itu kerana agama, mati pun kerana agama. Baik kamu UMNO ke, baik kamu PKR ke, baik kamu apa parti sekalipun. Jadi saya minta tolong saya merayu. Kita mungkin tak ramai dalam ini. Tapi saya minta sampaikan salam saya kepada semua yang saya jumpa bermula daripada saat selepas ini. Syarah dengan dia, sampaikan semua, kan? Buatlah apa saja yang saudara boleh buat untuk memastikan mereka keluar dan memangkah dengan bersungguh-sungguh. Bukan minta berjuang mati. Mati ni tangan Tuhan, berjuang tu hak kita. Mati bila-bila boleh mati. Tapi nak minta undi. Saya kak bukan pergi bercakap dengan orang UMNO tu, kita bukan minta 5 undi daripada dia. Kita minta seundi je. Kalau 5 kali dia pangkah, rosak ke tahun undi tu. Kita minta pangkah sekali je, petak nombor 2. Dan insyaAllah kali ini saya percaya dan yakin, berkat doa semua orang, berkat kezaliman yang berlaku, kerana kezaliman yang berlaku dan ancaman yang kita sedar, mereka takkan boleh selesai pun penggal ini. Sangat dekat insyaAllah kalau kita zikir dan terus usahakan. Kita perlu selamatkan negara ini. Boleh ke tidak? 4 perkara saya tinggalkan dan sampaikan kepada semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah terus memberi taufik dan hidayah. Kita hidup kerana redanya,
Kita akan mati kerana redanya. Apapun keputusan selepas itu kerana redanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.